Pegawai agensi narkotik India pergi ke kediaman bintang Bollywood Shah Rukh Khan di Mumbai pada Khamis berhubung kes anak lelaki pelakon popular itu. Anak Shah Rukh Khan, Aryan Khan 23 tahun dan beberapa yang lain ditahan Biro Kawalan Narkotik NCB pada 3 Oktober lepas. Berkaitan kes dadah, media sebelum ini melaporkan, tiada dadah terlarang ditemukan pada Aryan. Shah Rukh belum memberikan sebarang komen mengenai kes itu dan pada Khamis beliau buat pertama kali melawat anaknya di penjara Arthur Road, Mumbai. Pasukan NCB pergi ke rumah bintang itu untuk melengkapkan siasatan dan bukan bertujuan melakukan penggeledahan. Menurut laporan di laman web NDTV, Mahkamah Tinggi Bombay akan mendengar permohonan ikat jamin Aryan pada minggu depan. Sesetengah pihak di Maharashtra, negeri yang dianggap hub perniagaan dan dunia hiburan Mumbai, menganggap kes dadah sebagai cubaan menyasarkan Bollywood dengan menyeret nama tersohor dunia ke dalam kontroversi dadah. Menteri Maharashtra yang juga ahli politik terkemuka, Nawab Malik sebelum ini menganggap kes dadah ini sebagai bohong.